Area private ini digunakan khusus untuk para karyawan ngobrol-ngobrol santai. Desainnya lebih playful karena di area inilah para karyawan sering berkumpul untuk mencari ide-ide kreatif. Area ini didesain dengan menampilkan unsur etnik Jawa pada kursi yang terbuat dari kayu, senada dengan mejanya. Barang recycle terlihat dari jala ikan yang difungsikan sebagai tambahan untuk area duduk dan bersantai. Masih di area ini, terdapat satu sudut yang merupakan area peralihan menuju ke ruang produksi. Terdapat satu aksesoris yang mengandung filosofi tertentu. Aksesoris ini berasal dari suku Asmat asli, yang berarti mendayung menuju nirwana. Sengaja diletakkan di sini dengan arah mendayung menuju ruang produksi, dengan harapan di ruang inilah para karyawan bisa membuat karya-karya yang luar biasa untuk masyarakat Indonesia. Ruang produksi ini tetap dengan konsep play seriously dengan adanya meja biliar sebagai hiburan untuk para karyawan. Sekarang kita menuju satu area terakhir di kantor ini. Seru banget. Ini kayak area tersendiri, beda sendiri. Mas, ceritain, kenapa tiba-tiba dia punya rumah sendiri di atas sini? Oke. Pendopo ini. Jadi ini kan sebenarnya ruang direksi, jadi ruang para petinggi samsara. Cuma kita selalu diingetin, aku bikin sesuatu nih yang sifatnya sangat dekat dengan alam. Saung bentuknya, ingetin bahwa kita mau setinggi apapun posisi, kita tetap mulai dari bawah. Karena ini pun ruang direksi, dia ada area tersendiri, terus ada kolam ini di lantai 2, ini menarik banget juga. Kayak apa ya, dia seperti eksklusif, tapi eksklusif yang sederhana. Ya bisa aku bilang kayak gitu gak sih? Dan kalau misalkan ada kolam ini, misalkan kita mau terapin ini di rumah, kolam dan suara-suara air itu bisa ngebuat kita jadi jauh lebih rileks, terus ya kan. Terus apalagi dengan ada pemandangan yang kayak gini, kita bisa ngeliat lebih luas lagi, suasananya jadi benar-benar nyaman banget. Justru ini kayak meeting-meeting paling penting, paling krusial, rahasia. Jadi harus di suasana yang ingat selalu dengan rumah, ingat selalu kita siapa. Iya, benar-benar. Ya, karena nggak boleh sembarangan, nggak boleh gegabah ya. Oke deh Mas, makasih banyak banget aku udah diajak tur keliling di kantor Samsara yang benar-benar seru banget ini. Dan kayaknya banyak ide-ide yang bisa kita aplikasiin lagi di tempat kita masing-masing. Nah, semoga liputan kita kali ini bisa sangat menginspirasi. Oke Mas, makasih banyak. Aku pamit dulu. Ya. Mari. Kreativitas dapat terbentuk dari keterbatasan. Itulah filosofi yang diterapkan kantor ini. Dengan keterbatasan budget, mereka menghasilkan desain yang kreatif dari barang-barang recycle. Sangat menginspirasi sekali ya kantor ini. Nah, sekarang kita beralih ke kafe yang dipenuhi oleh kelinci. Seperti apa ya? Kali ini kita udah ada di salah satu restoran yang punya tema menarik, yaitu industrial kontemporer. Dan di sini tuh bisa terlihat sisi industrial dari pemilihan material, cuma dikemas kembali untuk melengkapi sisi kontemporernya. Dan yang paling unik dan paling catchy di sini adalah ada gambar kelinci. Kenapa kelinci? Nanti kita cari tahu lebih lanjut. Restoran Prancis pada umumnya di depannya itu ada banyak kelinci liar di sana. Jadi orang Prancis itu juga suka makan kelinci katanya ya. Dari ownernya, dan ownernya sendiri punya pelihara kelinci. Kebetulan peliharaan kelinci dari ownernya itu kupingnya itu turun sebelah. Nah, jadi logo dan banner kelincinya itu berupa garpu dan sini ada pisau gitu. Nah, jadi kurang lebih begitu awal cerita dari ada ikon kelinci ini di label Avec Moi. Nah, sekarang aku udah ada di reception area. Di sini yang menjadi fokus utamanya adalah dinding bagian sebelah sini, sebelah kiri aku. Nah, jadi semua dinding ini di cover dengan mayoritas dengan ini, zinc alu.
dari patternnya ini, nah ini bisa jadi statement tersendiri di dalam ruangan ini. Kemudian yang menarik kedua adalah bagian dinding yang di menjadi fokus utamanya adalah dari si dan yang menarik adalah logonya. Di belakang logo itu mereka kasih indirect light di logo yang lebih menonjol. Kemudian lagi adalah bagian ini memberikan kesan seperti marmer. Tapi sebenarnya ini adalah HPL yang memberikan kesan seperti marmer. Menarik kan? Karena yang kita tahu marmer pasti harganya jauh lebih mahal daripada HPL. Jadi tips ini sebenarnya sih kayak tips untuk kita pakai di rumah. Misalkan kita mau membuat suatu furniture, kita bisa memberikan kesan yang sama, tapi bisa menggunakan material yang berbeda. Suasana yang bertemakan kerinci juga dirasakan pada area ini. Menurunkan sedikit pandangan mata, pada bagian bawah meja terdapat patung kerinci yang diletakkan di atas rumput sintetis, mewakili lingkungan di mana kerinci biasa hidup. Selain patung kelinci, paduan patung manusia yang membungkuk serta warna merah menyala yang eye-catching siap menyambut tamu yang datang. Unsur industrialis kontemporer sangat terlihat pada pengaplikasiannya pada ceiling yang diekspos. Kita bisa lihat ada kabel-kabel di sini, dan setelah itu mataku langsung tertuju pada statement yang di belakang ini. Jadi ini adalah kayak pencahayaan untuk area tersebut. Nah, cuman ini menarik karena kabel-kabelnya dibiarkan menjuntai, dan kita bisa lihat langsung bohlamnya yang dipasang di situ. Ini menarik banget, pengulangan-pengulangan lampu dan juga kabel-kabelnya memberikan statement tersendiri pada ruangan. Masih di area yang sama, terdapat dinding kayu dengan kotak-kotak yang memiliki fungsi untuk menyimpan aksesoris. Kalau bisa kita lihat di lantai satu, kita membuat suatu elemen bidang kayu yang cukup besar di situ. Itu cukup eye-catching, dan di situ kita membuat suatu moduler yang bersifat, yang berbentuk kotak. Itu sebenarnya kita mempunyai suatu tujuan di mana dari desain yang simpel itu, tetapi di dalamnya kita bisa mengubah isi dari kotak tersebut. Dalam arti lebih fleksibel dari sisi desain. Aksesoris menjadi faktor penting dalam kotak kayu, karena menjadi dekorasi yang menghidupkan suasana ruang di lantai dasar. Ruang makan pada lantai 2 ini merupakan ruang makan yang lebih private. Tema resto pada area ini sangat kental terlihat dari kursi-kursi serta lukisan yang ada. Dan yang menjadi focal point pada area ini adalah lampu dekorasi elegan ini. Kalau untuk lampu di lantai 2, dari segi desain juga kita ingin menciptakan space yang semi-private. Kita ingin menonjolkan sisi yang elegan dan artistik juga. Jadi lampu yang seperti di lantai 2 yang kita desain, menurut kita itu cukup unik dan elegan serta besar gitu ya. Hey, boy, you never had much game. Unsur artistik banyak ditonjolkan di lantai 2, dan yang paling menarik salah satunya yaitu lukisan ini. Ini sebenarnya adalah lukisan 2 dimensi biasa, namun dikembangkan menjadi lukisan yang 3 dimensi, yaitu seperti instalasi dengan adanya batang kayu dan nyambung ke area wortel-wortel berterbangan ini. Jadi wortelnya ini digantung-gantung pakai tali benang-benang transparan, jadi kesannya dia seperti berterbangan. Dan yang menarik juga untuk tambahannya, jadi kesannya dia terbang dari tanah, yaitu adanya rumput sintetis yang ditempel di dinding sebelah sini. Paling menarik dari lantai 3 adalah pencahayaannya. Nah, di sini kita bisa lihat ada banyak jendela dan seluruhnya jendela kaca yang dimana kita bisa ngelihat langsung pemandangan keluar. Yang menguntungkan adalah untuk di siang hari kita nggak perlu menyalakan lampu lagi karena kita bisa dapat pencahayaannya langsung dari luar. Jadi ini seperti menghemat listrik juga. Dan untuk malam hari ini akan menjadi lebih menarik karena lampu-lampu ini semua akan menyala dan menjadikan ruangan menjadi lebih semakin memberikan nuansa hangat dan juga semakin seru. Aksen menarik di area ini terdapat pada meja bar dengan bentuk dan komposisi yang match. Selain itu, di sisi lainnya, terdapat kumpulan lampu yang bersifat dekoratif. Lampu-lampu ini sebenarnya hanya lampu biasa, tetapi dengan penataan yang kreatif, dapat menghasilkan sesuatu yang menarik, bukan? Sesaat lagi, kita akan bermain warna, sekaligus memanfaatkan kembali barang-barang yang sudah tidak terpakai. Buat kamu yang kreatif, stay tune!